buat masyarakat, mari kita berpartisipasi untuk budidaya trigona. Karena ini juga melestarikan alam. Yang kedua, kita bisa memastikan minum madu yang murni hasil budidaya sendiri. Dan perkembangan vegetasi pada hari ini sudah sangat baik. Banyak sekali vegetasi-vegetasi super yang mampu memenuhi kebutuhan pakan trigona meskipun mungkin lahan kita sempit atau di daerah perkotaan. Dan paguyuban Klanceng Banyumas siap untuk bersharing dengan beberapa anggotanya dan mentoring untuk kemajuan perkembangan peternakan trigona khususnya di Kabupaten Banyumas dan di Indonesia. Assalamualaikum, nama saya Muhsanuddin, rumahnya di Jalan Pancurawis nomor 2, selaku pendiri paguyuban Klanceng Banyumas. Selamat pagi sahabat folder desa. Kali ini kita ada kunjungan khusus dari youtuber folder desa, membahas beberapa persoalan tentang lebah yang bisa dibudidaya. Kebetulan di Banyumas kami mendirikan paguyuban Klanceng Banyumas yang anggotanya baru sekitar 30 orang. Konsentrasi kita memang di lebah trigona, tapi ada dua anggota kami yang bergelut juga di bidang apis serena. Yang pertama Mbah Mimin, ini memang senior, dia dua juga, trigona juga, apis juga, bahkan apis serena pun juga dia ternak. Ini apis mellifera. Lagi di Joy Farm, Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok. Ini salah satu anggota paguyuban Klanceng Banyumas yang sudah menekuni dan secara serius untuk mengembangkan trigona. Dan alhamdulillah sudah berhasil untuk dari segi pendapatan ekonomi. Sudah bisa menjadi mata pencaharian uang. Kalau luasan kan kecil ya, tapi daya jangkau utama ini kan sampai 1 kilo, sehingga meskipun lahan kita sempit tapi alam raya ini sangat luas sekali. Kalau ini porana, ini sebagai pakan tambahan karena ini berbunga 1 bulan, nanti rontok, nunggu 1 bulan lagi dibikin, rata-rata 1 tahun 5 kali berbunga. Beda dengan AMP itu tiap hari berbunga, jadi bisa menjadi pakan pokok. Terus Dombea cayuxi ini juga silih berganti berbunga, montok berbunga, dan ini nektarnya sampai netes-netes. Perkenalkan, saya Eko. Untuk trigona sih awal mencoba budidaya itu sekitar 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun lebih. Kurang lebih 2 tahun berjalan. Untuk awalnya sih enggak fokus, cuma yang enggak fokus yang jenis yang ini. Sebelumnya fokusnya sama yang asli endemik sini, itu jenis Levy. Gitu. Kalau yang ini jenis apa? Ini yang kebanyakan yang sekarang ini jenis Itama. Kalau Levy emang asli endemik sini, kalau Itama kita cari di sekitar kita kan, tidak hanya untuk lokal. Terutama ini ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Lampung juga ada. Ini jenis Itama. Ini untuk area belakang rumah ini sekitar
7 meter kali 12. Ini untuk sekitar 20 lok itama, 20 koloni itama. Untuk skala rumah kan bisa banget ya, karena untuk trigona itu lebah yang tanpa sengat, jadi ramah untuk kita budidaya. Dan sekaligus untuk madunya juga kan mempunyai keunggulan tersendiri. Untuk nilai jual juga lebih mahal yang madu kelanceng atau trigona ini dibandingkan lebah yang bersengat. Kalau panen untuk saya fokus paling rata-rata umur 2 bulan sekali ya baru dipanen. Cuma untuk hasil ya tergantung vegetasi juga sih, karena vegetasi alam juga kan musiman, jadi kita bantu sama vegetasi buatan seperti ini. Yang buatan apa saja di sini? Untuk saya ini sama sih sama kayak pembudidaya yang lain, ada bunga santos ini, santos yang kuning, AMP atau air mata pengantin yang merah. Sebenarnya AMP juga ada yang putih, tapi saya nanam yang merah. Dan ini bunga Porana volubilis. Dan yang itu ada Dombea sayuxi. Ada juga yang lain tapi belum maksimal. Itu ada Luciana, ada Batavia. Itu banyak sekali pilihan sih sebenarnya. Yang ini Dombea, Dombea sayuxi. Ini kandungan nektar melimpah. Ini kalau keunggulannya ini nektarnya juga melimpah, terus bunga juga menghadap ke bawah, jadi kalau terkena air hujan itu nektar nggak kecampur air hujan. Ini bagus banget untuk vegetasi. Umur berapa tahun bunga ini? Ini sekitar 6 bulan sejak tanam, ini udah mulai berbunga. Kalau yang tadi itu berapa bulan? Yang itu, kalau Porana itu lebih lama sih, kadang juga ada yang 1 tahun baru berbunga. Tapi untuk yang ini juga Porana ini belum 6 bulan sudah berbunga. Tergantung lingkungan sih kan, kondisi cuaca juga. Yang ini bunga Batavia, ini nggak mengenal musim, terus berbunga. Berapa ya? Ini sih cepat untuk ditanam nih, 2 bulan juga sudah bisa berbunga ini. Paling mudah ditanam ini, asal kita potong, tancap langsung bisa tumbuh. Sangat mudah. Ada yang impor? Kalau yang bunga-bunga yang dari bukan dari ini sini, paling ini Dombea ya ini. Asalnya Brasil kalau nggak salah ini. Kalau yang ini lokal. Kalau yang ini bunga air mata pengantin, sering kita mengenal, kita kenal AMP. AMP warna pink. Ini sangat disukai trigona. Ini nggak mengenal musim, berbunga terus. Entah mau musim kemarau, musim hujan tetap berbunga terus. Dan ini juga cepet sih untuk dari sekitar tanam sampai berbunga itu cepat, karena perkembangannya itu pesat sekali, cepat sekali, karakternya merambat. Ini lebih bagus lagi kalau full sinar matahari, ini lebih cepat berbunganya, lebih banyak. Berapa tahun saya tak tanam berbunga ini, Pak? Ini cepat sih, nggak nyampe 1/2 tahun juga sudah berbunga. Bahkan kita bisa memanfaatkan lahan sempit, misalnya di pot gede kayak gitu ya, ditanam, kita pakai bambu ditancepin untuk merambatan kecil juga bisa, untuk skala kecil nggak harus yang merambat luas kayak gini juga bisa. Kalau dari alamnya kan dari pohon yang berongga, utamanya menempati ronggaan itu. Nah, untuk budidaya kan kita untuk lebih memudahkan saat panen kita potong, jadi untuk telur, perkembangan telur di dalam sini di lobe kayu yang dari alam kita tempatkan kotak ini topping madu, nanti madunya kan naik ke atas.
Jadi untuk panen tinggal kita buka kotaknya, kita sedot dari situ. Kapasitas usahanya ada yang rumahan, ada yang memang sudah profesional, dia khusus di Trigona, ada yang sekedar penghobi, ada yang observasi, bahkan kita bekerja sama dengan Fakultas Biologi untuk melakukan penelitian ilmiah. Jadi sarjana mahasiswa, mahasiswa sarjana S2 biologi sekarang oleh Pak Dekan sudah diwajibkan untuk bikin makalah atau penelitian tentang Trigona. Ini sangat baik ya, sehingga kita yang berbasis otodidak nanti akan didukung juga dengan pemahaman-pemahaman dan kajian keilmuan. Potensinya sangat baik karena alam di Banyumas kan masih hijau. Dan kita buktikan hampir di semua kecamatan ternyata kita punya peternak Trigona, dan itulah salah satu kita kumpul untuk bagaimana memajukan perkembangan Trigona. Ke depan bahkan kita akan menjadikan sentral orientasi Trigona itu di Banyumas. Untuk Mellifera pada hari ini kita masih pada untuk pasca panen, kita melakukan apa ya namanya, recovery, untuk melakukan recovery. Karena di sini kan banyak pertanian jagung dan padi, ini juga sangat baik untuk pollen, untuk recovery pasca panen kita gembala. Tapi ke depan kita juga akan membuat ring kaki Gunung Slamet. Karena di sekitar kaki Gunung Slamet itu juga ternyata banyak pohon-pohon Kaliandra pagoda yang sumber nektarnya cukup bagus. Di samping itu juga ada akasia, kita akan uji coba. Ini nanti setelah ini recovery di sini, kita akan uji coba di bawah kaki Gunung Slamet dari Sumbang ke atas. Recovery itu yang dilakukan apa saja sih Pak? Pertama pengecekan koloni. Seperti ini koloni agak super, ya. Nanti kedua, kalau memang ada ratu double, kita bisa pecah koloni. Pindah gitu ya? Iya, kita perbanyak, perbanyakan. Nah, setelah koloninya kuat, kita bawa ke daerah atau perkebunan yang sedang berbunga. Kalau Kaliandra kan berbunga sepanjang masa, jadi sangat memungkinkan habis Mellifera ini dikembangkan di Banyumas. Istilahnya di gembala atau apa Pak, kalau dibawa ke kebun? Di gembala. Di gembala. Di gembala. Di angon lah. Hari itu Pak? Ya sampai musim bunga selesai. Sampai musim bunga selesai. Dari paguyuban ada berapa yang tadi kan Trigona, kalau yang membudidayakan apis ini ada berapa Pak? Yang apis Mellifera baru dua. Baru dua. Baru dua. Kalau untuk Trigona sendiri ada nggak kapasitas berapa hasil panen dari 30 anggota ini Pak, rata-rata per setiap panen begitu? Tergantung jenisnya, tergantung jenis Trigona, karena ada 37 Trigona yang sedang kita lakukan observasi. Kalau Itama dengan vegetasi yang full, artinya vegetasi yang super, itu dibikin rata-rata per bulan bisa 250 cc. Pada musim panen raya itu kan bisa sampai 1 kilo per box ya? Per box, hmm. Per stup, atau per log istilahnya. Artinya dengan jumlah anggota ini potensinya luar biasa ya nanti? Sangat luar biasa. Pak, apa aja nih yang dilakukan oleh Pak Guyuban selama ini Pak untuk pengembangan budidaya Trigona terutama? Ya, observasi baik vegetasi maupun lebah itu sendiri.
kita sedang mengembangkan bagaimana lebah trigona ini bisa dikembangkan di perkotaan. Apa sampai sejauh ini serat-serat apa ya agar yang memungkinkan bisa dikembangkan di perkotaan? Yang memungkinkan di perkotaan itu karena sekarang kemajuan vegetasi atau tanaman yang memang full setiap hari berbunga itu sudah ditemukan dan sangat apa ya, satu pohon itu untuk umur 5 tahun ada yang bisa untuk 10 stup, ada yang bisa untuk 40 stup. Kalau Pereskia aquilata itu kalau sudah berusia 5 tahun bisa untuk 50 atau 40. Artinya warga kota yang punya lahan agak sedikit mencukupi, pekarangan yang mencukupi, bisa mengembangkan skala rumahan ya Pak? Bisa. Berapa Pak kapasitasnya? Ya tergantung tanamannya. Kalau kita nanamnya Dombea cayuxi sama aquilata itu ya bisa cukup banyak. Satu pohon aja bisa 40 stup itu tadi. Kalau aquilata bisa, itu kan sudah dikembangkan di Brasil. Kalau cayuxi lebih banyak dikembangkan di India.